Hey guys, kali ini aku mau buat konten tentang kegiatan sebelum masuk kelas. Nah, jadi kegiatan ini dilakukan pada saat di lapangan. Nah, biasanya anak-anak itu berbaris atau melingkar di lapangan, yaitu pemanasan sebelum masuk kelas biasanya. Nah, kita bisa mulai dengan sapaan atau menanyakan kabar. Sapaannya mungkin kayak anak soleh siap Allahu Akbar. Nah, itu tuh dibagi dua kelompok. Kita nanti akan menanyakan pada kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Nah, setelah itu kita menanyakan kabar menjadi 3 versi agar anak mengenal bahasa. Nah, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Seperti assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Nah, itu dilakukan 2 kali. Nah, setelah itu bahasa Inggris. Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Nah, itu juga 2 kali. Anak-anak mengikuti lagu tersebut. Sedangkan bahasa Arab, assalamualaikum, kaifa haluk? Anak-anak menjawab bil khair. Nah, itu juga dilakukan 2 kali. Nah, setelah itu kita mulai dengan ikrar akan tapi kita menanyakan kegiatan hari itu seperti atau keadaan hari itu juga. Kita menyapa dengan good morning. Anak-anak menjawab atau selamat pagi atau apa kabar. Anak-anak juga menjawab. Tapi kita harus kasih instruksi bahwa good morning, mereka menjawab good morning juga. Atau selamat pagi, mereka menjawab selamat pagi juga. Nah, apa kabar? Mereka menjawab baik, alhamdulillah. Nah, setelah itu ikrar. Ikrar itu biasanya berisi tentang ta'ud atau langsung ke al-fatihah bismillah beserta artinya. Nah, setelah itu 2 kalimat syahadat atau ada juga yang menambahkan dengan raditubillah, tapi kebanyakan menambahkan dengan raditubillah. 2 kalimat syahadat yang raditubillah dan raditubillah ini biasanya emang sering dipakai. Nah, setelah itu, setelah ikrar, kita lanjutkan dengan doa-doa. Biasanya doa-doa itu ada doa kebaikan dunia akhirat, kebaikannya untuk kedua orang tua, dan doa mencari ilmu. Nah, setelah itu beserta artinya ya. Setelah itu tata tertib sebelum masuk kelas itu biasanya dilakukan. Sebenarnya tata tertib itu tergantung sekolahnya sih. Nah, setelah itu berhitung. Berhitung itu kita bisa mengajarkan dengan bahasa Indonesia. Kalau orang Indonesia biasanya kan banyak versi bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, itu bisa kita terapkan pelan-pelan bahasa macam-macam bahasa tersebut. Berhitung akan, tapi berhitungnya jangan sampai maksudnya langsung jauh atau langsung tinggi gitu. Permulaan jadi hitung 1 sampai 10. Nah, terus kita sebelum masuk kelas menyanyi dengan lonceng berbunyi. Nah, setelah itu menunjukkan bagian badan seperti kepala, pundak, lutut, kaki, dan jari jemari dikenalkan satu persatu. Setelah itu lagu tangan di pinggang sambil goyang-goyang. Biasanya sih ada beberapa TK yang setelah melakukan kegiatan motorik atau bernyanyi dan bernyanyi itu ada sisipan lagu Mars TK tersebut. Hal ini dilakukan supaya anak-anak itu tahu Mars TK-nya. Nah, itu aja kegiatan sebelum masuk kelas. Nanti lagunya aku di next video.